忍びの時代が終わる。Pada video kali ini, Mimin akan coba bahas beberapa teori menarik seputar 4 sosok baru yang dijuluki Boruto sebagai Shinju Ego. 4 karakter ini memang sangat diperbincangkan karena digadang-gadang memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat. Jika dibandingkan dengan anggota Kara, mereka berempat cukup bisa memborbardir semua ninja yang ada di planet bumi. Bayangkan saja ketika Boruto pertama kali bertemu dengan keempat makhluk Shinju dengan Ego, dia langsung kewalahan. Sedikit informasi, mereka semua bisa tercipta karena Sumiaka merubah korbannya menjadi pohon. Dan sampel DNA mereka dirubah menjadi sosok Shinju Ego. Seperti contoh korbannya adalah Sasuke dan Bak, di mana mereka semua langsung berubah ke bentuk yang sangat mengerikan dan memiliki dua mata Rinnegan. Awal perkenalan keempat karakter ini menimbulkan sebuah teori-teori unik yang mungkin bisa terjadi pada masa depan era Boruto to Blue Vortex. Seperti apa teori-teori menarik dari setiap karakter yang ada? Dan langsung saja kita akan lihat beberapa teori-teori sosok baru bernama Shinju Ego ini. Yang pertama, dari karakter ini yang memiliki ciri-ciri seperti sifat Jigen. Awalnya, para fans cukup bingung bagaimana dia bisa bangkit sedangkan para Sumiaka belum diciptakan kode sebelum kematian Jigen itu sendiri. Yang pada akhirnya, ada sebuah teori yang mengungkapkan kalau mungkin DNA Iisiki bisa berpindah di tubuh Jubi melalui perantara bekas cakar kode. Perlu kita tahu kalau sebelum mendapatkan bekas cakar, dia adalah bocah dari hasil percobaan Jigen. Dia ditanamkan karma namun tidak bisa dipakai dalam bentuk wadah. Sehingga karma yang dimiliki adalah pure kekuatan yang bisa setara dengan Jigen. Dan bekas cakar kode yang sudah ada di dalam tubuhnya itu juga hasil dari kekuatan Jigen. Oleh karena itu, ada sebuah asumsi kalau yang sebenarnya terjadi, kekuatan kode bukan cuma hanya bisa dipakai sebagai senjata, melainkan kekuatannya mampu untuk menciptakan satu makhluk meski bukan bersumber dari para Sumiaka. Sama halnya dengan kejadian Sasuke dan Bak. Hasilnya, Shinju Ego dengan karakter seperti Jigen muncul. Itu karena kode sudah mencampurkan DNA karma Jigen ke bentuk Jubi melalui bekas cakarnya. Tapi selain itu semua, kita mungkin bakal membahas yang cukup menarik dari Shinju Ego selanjutnya. Cewek dengan dua mata Rinnegan ini menimbulkan perdebatan yang panas di media sosial. Pasalnya, banyak yang mengungkapkan kalau ini adalah perwujudan dari Delta, robot yang diperbaiki oleh Hamado. Sehingga, jika itu benar maka Delta seharusnya tertangkap dan terperangkap di pohon Sumiaka. Namun, apakah itu bisa terjadi? Sedangkan Delta adalah sebuah cyborg, di mana tak mungkin sebuah robot memiliki tubuh murni untuk bisa diserap DNA-nya. Sehingga opini para fans justru mengarah kepada satu shinobi yang kemungkinan besar itu bisa saja terjadi. Dia adalah Moegi. Moegi Kazamatsuri adalah jonin setingkat Konohamaru. Dari penampilan Moegi dan penampilan Shinju yang satu ini, mereka memiliki kemiripan dari segi rambut. Oleh sebab itu, dia adalah Moegi yang diperangkap oleh Sumiaka. Para fans menduga kalau Moegi sudah terjebak bersama Sumiaka meski pada beberapa chapter to Blue Vortex tidak ditampilkan. Mungkin pada beberapa chapter ke depan nanti, Moegi bakal diperlihatkan sudah terjebak di pohon besar sama seperti para shinobi di chapter kedua to Blue Vortex. Hanya saja satu teori lain menjawab kalau Shinju ini adalah hasil dari pergabungan Moegi dan Delta. Karena Moegi sendiri tak memiliki penampilan seperti itu, sedangkan skill yang ditunjukkan bukan terlihat seperti Delta. Ada kemungkinan kalau Delta dan Moegi bersatu dalam satu pohon. Kemudian, data kekuatannya diperoleh Sumiaka diambil alih dan merubah transformasi Delta dan Moegi menjadi Shinju Ego Super Powerful. Ini masih menjadi misteri, bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Tapi teori selanjutnya juga tak kalah menarik karena kita akan membahas Shinju Ego yang sangat mirip dengan Uchiha Sasuke. Hal ini sudah dikonfirmasi melalui chapter keempat Boruto to Blue Vortex, di mana gurunya terjebak di dalam pohon dan dalam keadaan tertidur. Boruto melihat sendiri perubahan Sasuke menjadi Shinju yang mampu meniru jurus-jurus, seperti teknik elemen petir Chidori. Tapi di balik itu semua, ada satu pernyataan di mana sebenarnya Sasuke versi Jubi kali ini benar-benar jauh lebih kuat, bahkan lebih ganas dibandingkan masa prime-nya dulu era Shippuden. Hal ini bisa dilihat dari apa saja kekuatannya ditambahkan dalam Jubi. Sasuke sudah memiliki dua Rinnegan, dua tangan dan tubuhnya adalah dari tubuh Shinju, sehingga dia sudah setara dengan Rikudo Madara.
Jadi bisa dibayangkan jika ini benar-benar sesuai dengan prediksi para fans, di mana Sasuke akan mampu mengeluarkan teknik lamanya yang sempat menghilang sekaligus teknik baru yang segera terjadi. Maka PR Boruto akan jauh lebih sulit karena dia hampir dipastikan sulit untuk membunuh gurunya sendiri. Semua potensi bisa terjadi kepada Sasuke dalam mengembangkan jutsu. Misalnya saja dia bisa meniru teknik Tengai Shinsei Madara. Kemudian Susanoo Sasuke bisa selevel dengan Hagoromo, di mana itu adalah Susanoo terbesar sepanjang sejarah. Dan kemampuan lain seperti teknik Rinnegan Chibaku Tensei, Shinra Tensei, dan Ameno Tejikara tak mustahil akan kembali hadir dalam beberapa chapter ke depan. Itulah kenapa Konoha bisa hancur semua, karena mungkin kekuatan dari Shinju Ego yang diberikan kepada setiap korban akan diupgrade secara massal. Sebab inilah Mimin juga memiliki asumsi kepada kekuatan bug sekarang yang telah dijadikan sebagai makhluk Shinju dengan ego. Seperti yang sudah kita tahu kalau bug hanyalah seorang kakek biasa yang bertugas menjaga kuil tempat buru menyimpan cyborg yang dibuang Jigen. Tapi kode justru membawanya ke markas Jubi dan dijadikan korban para Sumiaka. Dia berubah ke bentuk yang sangat mengerikan. Penampilannya dan cara bertarung bug versi Jubi ini mengingatkan kita dengan Garo yang brutal dan barbar. Namun ternyata ada asumsi lain berkata kalau bug adalah lawan bagi adik Eida Daimon. Mungkin ini terlihat sedikit mustahil karena Daimon sendiri adalah kasta tertinggi kekuatan dewa yang sulit dikalahkan oleh para pengguna karma sekalipun seperti Boruto, Kawaki, dan Kode. Apalagi jika itu disandingkan dengan kakek tua seperti Bug. Namun perlu kita tahu kalau Bug adalah penjaga dari Daimon dan Eida sebelum kehadiran Kode. Dan masih menjadi misteri tentang apa saja fakta yang disembunyikan oleh Bug itu sendiri. Termasuk untuk mengalahkan Daimon dan Eida. Data yang diambil oleh Jubi dan diubah ke bentuk bug membuat dia tahu segalanya termasuk tentang cara menumbangkan bocah berambut hijau ini. Daimon akan ketar-ketir jika dia mengetahui kalau perubahan bug sudah sangat drastis dan sudah sekelas Otsutsuki. Shinju bug akan menjadi lawan yang sangat pas untuk Daimon nanti karena bug sudah tahu bagaimana cara untuk mengatasi pantulan serangan Daimon. Jubi telah mengetahui faktanya dan akan menyiasati nanti jika kedatangannya di Konoha akan tiba. Empat makhluk ini memang cukup layak menjadi musuh berikutnya karena mereka bukan dari kasta kaleng-kaleng. Mereka adalah perwujudan dari kekuatan dewa dengan mengambil korban melalui manusia. Kita tentu masih menantikan rencana apa yang sebenarnya mereka lakukan dalam mengaburuto chapter 2 Blue Vortex ke depan. Tapi jika menurutkan pribadi, apalagi yang bisa diprediksi dari sosok makhluk bernama Shinju Ego? Isi jawaban kalian di bawah. Dan itulah pembahasan beberapa teori-teori sosok baru bernama Shinju Ego. Jika kalian memiliki request tentang topik anime Naruto atau Boruto yang lainnya, tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton, dan see you next time next video.